Okay. Ayo buka. Sudah. Sudah sanitasi. Ya malu. Masuk masuk. Teman-teman, sekarang Dek Korota lagi di hotel. Sekarang kita mau Korota lagi di hotel. Menunjukin teman-teman kalau ada apa aja di sini. Ayo ke kamar mandi dulu. Lihat dulu. Ada handuk, tisu, anduk, lap, minum air minum, gelas. Dan kita lihat ke sini. Aduh. Ini tempat untuk pipis. Ini untuk tempatnya. Ini apa ya? Oh, untuk telepon di dalam kamar mandi. Habis. Luar biasa. Juga tisu, tempat sampah. Ayo kita lihat di situ. Ada apa aja, kenapa? Kenapa bisa telepon ya di kamar mandi? Teman-teman, kita juga nggak tahu di sini tempat mandi. Lihat itu ada shower. Tuh, lihat tuh. Ada itunya. Nah, ini meja untuk naruh apapun kalau kita lagi mandi di sini. Oke, selanjutnya. Ini apa ya? Itu ruangan connecting door. Mau lihat? Gak bisa. Itu ruangan orang lain. Oke, lanjut. Oke. Ini ada TV. Lepas itu remote TV. Kasur juga ini, itu. Ayo kita lihat di sana. Wah, ada apa nih, Dek? Welcoming. Kok ada tiga sih? Teleponnya? Iya. Oke, ayo kita lihat di sini. Cepat, ayo. Teman-teman, ayo. Jangan buang waktu. Ayo, teman-teman. Yuk. Tuh. Lihat itu. Bisa nampak mobil kita kan? Lihat itu. Halo. Oh, putih itu. Oke. Sekarang ya selanjutnya. Nah, kita ada makanan juga di sini. Ada apel, jeruk, salak, sendok, masker, telepon, dan teman-teman, kenapa peserta di sini masih telepon di situ ya? Iya. Karena banyak aktivitas. Jadi kita bisa telepon apa siapapun kalau kita di kamar mandi. Mm-mm. Jadi kita nggak akan kelewatan. Iya, dadah. Waalaikumsalam. Jadi nggak perlu keluar masuk. Oke? Oke. Dadah.